Dia ingat kena spare part tau. Kat sini macam-macam ada. Kalau orang jengka ni, orang-orang jengka mesti datang kat sini, beli barang. Jadi Ju memang ni port dia lah, port dia beli barang. Jadi, order-order barang, kita tengok berapa kerugian untuk barang enjin kancil aku. Haa, eh payoh eh, main dengan tak erti ni, semua macam tolong orang. Tapi lepas sini nak tahu sikit-sikit, so order, haa, macam kena makan. So ni lah barang-barang yang kita beli, yang kita dapat. Ada minyak gear, ada minyak enjin, ada oil safe leeway, ada gum gasket. Semua barang ni semua kat bengkel kita, kita cerita berapa jumlah kerugian untuk kita hari ni. Hari ni kita kerugian dia lebih kurang dalam, kalau ikutkan kat ni dia tak ada total, tapi aku bayar tadi dah habis RM 400 lebih, dekat 500 lah untuk barang-barang ni. Sekali dengan dia punya ni filter gearbox, ada turning bag. Tapi sekejap lagi aku cerita, ni dah maghrib nak gerak tu. Total keseluruhan, total kasar RM500. Aduh, check map mall lah. Gerak dulu. Ada lagi barang yang tak dapat ni? Ada lagi? Ada. Kita tunggu lagi 2 hari. Kita sambung lagi membeli belah. Alah. Ha, yang nak kena cuci? Lagi? Orang ni, bahan nak cuci tu. Nak cuci? Gendang ke nak cuci? Gendang? Kenapa nak gendang ni? Cuci ke kau dulu je? So, ni lah head dia. Kita nak selam tu. Tengok macam mana dia punya kerak-kerak ni, pergi tak pergi. Air sabun dengan petrol dah, kita dah di ratio kan juga. Jadinya selam lah untuk 24 jam ke, ikutlah berapa lama kau selam. Tapi macam ni esok dah boleh, dah boleh bilas kan ni. Jadi ni kita tengok lagi result hari ni. Malam ni belum buat apa-apa lagi. Barang-barang lain tu ada lagi kat sana, tak kutik lagi barang-barang yang kita nak kena selam ataupun cuci kat sana lagi. So kita ambil heat tu. Sebab heat ni memang paling berkeladak ni, yang ada takkan selang gearbox. Kita selang hit je. Tengok macam mana result lepas kita selam, hasil daripada selaman petrol dan juga sabun. Ha. Takde. Gait. See you tomorrow. Tak hit. Tak ni. Setelah 24 jam kita selang, kau tengok air dia jadi apa lah. Aku pun mengerikan. Kenggah nak seluk. Nak seluk tangan kau. Dia punya minyak-minyak tu semua lepas atas. Kotoran-kotoran ni semua lepas atas. Kali-kali tu nak selam pun belum sampai masa lagi ni. Aku tak makan lagi gampang. Kita pergi makan dulu lah. Sekejap kita ambil. Angin aku bersih. Aku tak nak kotor ke tangan aku. Tapi kalau tengok pada segi air ni, benda kat dalam ni kau confirm dah bersih. Sebabnya kotoran-kotoran ni semua kat atas. Lagi kita tengok hit kita macam mana sekejap lagi. Kita buat apa semalam? Hit bye. Camp besi-besi. Adalah besi-besi lain sikit kita buat ni. Aku pun tak ingat apa yang aku isi. Tapi aku fokus dekat heat lah. Tengok pada air ni, jangan mancun lah. Jadi tunggu sekejap lagi lah. Selama dengan video semalam, 24 jam sekejap dah ni. Kita tengok air tu. So sekarang ni, Bismillahirrahmanirrahim, Zaz untuk kita punya heat. Wah, wuih gila kau, air ni kuat gila. Mantap. Bersih cok. Ok, tak pernah air ni. Boleh check dekat kita punya Shopee lah. Beg kuning eh. Ni. Cuma gasket-gasket tak pergi lah. Tapi dah putih dah kita punya heat ni, kau tengok. Ni tambah air 24 jam. Tak sampai lagi lah 24 jam. Sampai lagi 24 jam. Tapi kalau buat 24 jam aku tak tahu result ni macam mana. Ni nak cuci-cuci lah. Sementara kesian ni boleh lah kita layan-layan sikit. Ni exhaust ke apa? Exhaust? Exhaust. Oh gila, exhaust ni semalam berkerok gila. Sedar ni. Kalau barang-barang lain, kalau tak pada segi air ni memang kotor dia gila-gila lah. Oh dah tak ada eh barang-barang ni lah. Oh 3 4 5. 6 tak buat 6? 6 tak jauh? Ni tanda untuk apa je? Nak gerembang, nak cabut. 1, 2. Mana tak lari lah punya bar ni. Kenapa bar ni tak duduk kat sini? Kenapa bar yang nombor 3 tak duduk nombor 2? Tak boleh lah. Kau dah grind lah. Grind pace lah. Mana boleh lah. Tapi dia tak got light.
Dia tak rapat lah dia. Dia makan dia lain. Empat. Nanti kau buat lah satu titik, dua titik, tiga titik, empat titik, ni lima titik. Yang keenam tak payah buat. Sebab dah confirm yang tu yang keenam. Ya. Mak tu tiga. So begitulah kira-kira empat, lima. Dah boleh cabut, boleh cabut bar. Basuh-basuh-basuh sikit, cabut bar. Lepas tu, kita geram bar. Ni, kerja pakai beruh kat situ. Kat Ipeng? Tu, kat situ. Tu ada. Beruh mati dah boleh. Tekan yang tu bagi dia lah, sampai dia. Lulus. Basuh dulu sekejap. So ni adalah kita, yang telah kita menembakkan airnya. Jadi tidak menggunakan water jack. Kita hanya menyumpit pakai paip air biasa je. Ha, paip orange. Tapi beg kuning tak ada. Ha, bersih ni. Luaran tak apa lagi. Kau tengok dalaman dia. Ha, kalau yang sebelum ni, kalau perasan dalam video, ni ada kesan-kesan tak ada. Terbakar tapi dia hangit-hangit ni. Dia dah kuning-kuning lah. Kerak-kerak tu dah ada. Tapi dah selam ni tadi. Alhamdulillah. Dia dah bersih. Ha, dia dah cun balik. Jadi kita buka bar ni. Untuk kita grind bar. Benda-benda klik-klik ni, contoh klik ni jangan hilang. Ha, nak buka satu. Klik ni jangan hilang juga. Kalau hilang tu, mahal lah kau nak pergi kan. Makan modal lah. Jadi buat elok-elok. Aku nak buka sekali ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dan bar 12 batang. Dekat bar ni pun dah ada marking dia. Tak ada yang dah tunjuk. So tak perlu kita pening je lah kalau dia terbalik ke apa. Sebab kita dah buat dia punya marking. So, layan selalu, layan selalu. Cabut grand bar. Cabut bar. Lepas tu kita grand bar. Grand bar ni sebenarnya ada dia punya tu dia. Tapi aku tak ada. Tapi geng-geng ni pun buat macam ni ke. Jadi kita ikut lah geng-geng ni buat. Aku ketuk ke. Ketuk pun ingat. Sebab main dia melantun. Spring ni dia tandang balik. Risau dia punya lock ni. Hilang. Member aku dah pernah hilang dalam ni. RM12 satu. Tak acar dia jual. Tapi kalau mau dah tak keras, buatlah selalu-selalu. Biasa kalau yang tunjuk ni jadi masalah ni. Aku berdebar ke. Bismillahirrahmanirrahim. Ah tu. Ada celah tu. Dia menyorok kat celah tu. Jangan sampai pelanting belakang. Ha. Hari ni kita buka bal, kita grind bar. Sikit dia. Sap. Ah dia belum nyorok dalam tu. Ada dalam tu. Pakai mata kasar. Tu. Tak air sambung. Pakai buruk ke? Tapi tak apa. Sekurang-kurangnya semua lock, semua pin ada dalam ni, spring pun semua ada dalam ni. Tak duduk bertergabung. Jadi kita punya spring semua dah cabut. Tak pegang ni. Ha, nampak. Nampak tak? Dah cabut. So kita buat keluar satu. Sebab kita nak cuci dia punya bal. Ha, ni. Dia punya kerak tu. Ada yang ada kerak banyak. Ada yang tak ada kerak sangat. Ha, tengok atas lak lah. Dia belah minyak tak ada sangat. Dia belah exhaust lah. Yang biasa berkerak lah. Ha, ni belah exhaust. Sekejap aku buat keluar belah exhaust. Ha, ni belah exhaust. Belah exhaust ni memang berkerak sikit lah. Ha. So cuci dia. Pakai mesin ni lah. Mata dawai besi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci ketok dia. Kepala. Kan dah berbeza tu. Dah tak ada kerak-kerak dia. Lepas tu kat belakang ni layu-layu lah sikit kan. Buang dia punya kerak-kerak tu. Sehinggalah sempurna. Belakang ni sikit. Tepat pin dia. Settle. Cuci lah semua sekali babar yang ada. Macam tu aku kira dia kan. Kan kita nak grind bar pula. Grind bar ni kan pakai mesin ni. Cepat pun cepat tapi tak cun lah. Tak orang lama kan. Orang lama mesti pakai pakai tangan manual. Ada apa-apa? Yang belah sini kan kita cuci ke pakai berus. Tapi first ni kita cuci bar dulu. Ah tu dia. Hang. Layan dulu video-video ni. Sekarang kita tengok kat hit. Kita nak grind bar lah. Jadi aku grind bar aku pakai mesin dray ni. Ikut spek orang sebelah. Orang sebelah pakai dray. Cepat. Aku pun nak pakai dray ke. Tadi tanya dia orang tadi, dia jangan cakap. Buat-buat atas-atas gitu je. 20 ke 30 kali zek-zek-zek tu siap. Gitu gaya. So kita ikut lah cara dia orang. 2-30 kali je. Tu dia. So. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. 5, 6, 7, 8.
So aku yang ni aku dah siap buat untuk 30 kali. Dia kata tengok Ipin pula. Aku tak tahu, tanya Ipin pula macam mana kalau benda dah siap nak check dia. Kan buat semua sekali kena 2, 4, 6, 8, 10, 12 buah ni kan buat. Lepas tu main fail, kau gila. Baik tunggu orang yang tahu. Macam mana ke Pah? Macam mana Pah? Macam mana Pah? Tengok tengok buah yang kau buat tau. Pah? Hari ni yang kemarin buat. Dia cakap, kalau bengkel bengkok, tak boleh. Dia kena taik-taik tu semua hilang. Ampah punya kemarin. Apa? Tanya orang yang tahu lah senang kan. Geng-geng ni dah tahu. Macam aku tak tahu. Aku kena tanya lah ni macam bosku. Bosku kalau dia buat-buat tak tahu, tak tahu nak cakap lah. Sudah? Okey tak okey? Kenapa? Okey sangat. Boleh lagi pakai. Aku dah kerembar lah ni. Kerembar sikit lagi. Hilang yang bintik-bintik. Oh, bintik-bintik tu tak nak? Bintik-bintik blokok. Okey. Jadinya kalau kita nak kerembar ni, rupanya tak ada titai-tai tu. So kita kena pergi buat sikit lagi lah eh. Buatlah mana-mana yang ada. Caca-caca. Takkan kau nak buat main-main kot. Nanti kau buka sekali lagi. Nanti kau buat eh. Sikit lagi. Jap, aku tunjukkan korang. Kamera ni tak fokus pula. Tunggu jap. Tu nak fokus punya pasal, nampak? Sekarang ni yang ni aku dah gerambar dah. Dekat sini ada titai-tai lagi. Ada kasa-kasa hitam benda semua kan. Tak nak benda tu. So, kena gerambar sikit lagi. Okay, ni round tu yang aku dah buat ni. Aku dah repair semula. Jadi aku rasa yang ni okey kot. Dah tak ada dah pinhole-pinhole yang ada dekat line putih. Tadi dekat sini ada pinhole-pinhole dia, ada kereta hitam lagi kan. Lekuk-lekuk ni tak ada dah. Oh. Buat lah semua sekali sampai siap. Oi, banyak dia gop kara punya. Oh, lawa tu. You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go, I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, 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 hustle hard, hustle every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Ubat-ubat ni, dia kuat kau tu. Mana duduk kat hit ni, kalau kereta tak suci betul-betul nanti risau dia masuk dalam pula kan. Tu teori aku lah. Jadi ada masa sekejap ni, kau cuci lah. Benda kalau cuci tak sampai pun setengah jam. Kalau jadi masalah nanti, jam tu ya juga. Duit pun ya ke. Nak lak ke lebih kurang. Lepas tu sekarang ada step-step dia. Ni step aku. Aku tak nak lubang ni. Sebab kat sini tadi banyak yang kita isi ubat bal tu. Nak jenis ubat grembal tu. Keriling, cuci semua. Mana ada. Memang nampak-nampak pada mata kasar tu. Tarik-tarik dulu pakai kain. Sebelum tembak dengan angin tu kan. Benda boleh adjust, kita adjust dulu. Lagipun barang ha, sendiri. Kalau barangnya orang kabur, kita dah hantar kedai tu, kedai tahu lah nak buat macam mana. Stand by duit. Lebih berbeza pun, tak ada ibu. Kerana ada netizen komen. Tak lah tu. Kau macam tu. Abang, sebabnya member aku dah ada dah pengenaman. Pengenaman yang orang komen benda-benda gitu. Jadi member aku datang tadi dia pesan. Mesti ada yang komen. Mesti ada yang komen. Kau orang jangan komen berbeza. Lagipun kalau kau main bui-bui pun aku tak balas pun. Sikat hati. Daripada sikat hati dia buat bodoh. Haa nampak. Dia asal satu pot. Dia asal satu ni. Lepas tu aku dah siap lak-lak tadi. Sekarang aku cuci pula pakai petrol ni. Haa ni petrol dalam botol ni. Curah-curah gitu je. Haa. Cakap dia bersih sangat-sangat tu tak lah. Tapi bersih dah sikit daripada tadi kita tak buat apa-apa. Betul. Betul ke betul? Pagi, petang, RM55,000. Lock, gila babi. Boleh beli harga RM55,000. Kaya-kaya. Kita beli top set RM95 pun dah. Rasa dah nak kurang tapi malu. Payuh. Cakap banyak pun tak boleh ke kau? Kau lain benda translate lah. On. Okay, sekarang ni semua dah siap. Ni yang dah siap semua. Tengok satu, aku ambil satu contoh daripada exhaust.
Ah, kata nak kat exhaust ni benda yang paling perik lah kita nak buat. Ah, sebab kat exhaust benda paling bebal. Minyak beres lagi. Ah, kat exhaust ni dia, tapi dah beres dah. Aku buat pakai mesin je. Jangan nak komen lah. Oh, pakai mesin tak bagus apa tak jah. Member aku ni memang kerja dia moment. Dah banyak kereta yang dia buat. Tapi yang betul pun kalau buat tangan kan, dia lain sikit result dia. Tapi jangan jadi isu. So sekarang ni kita cuci-cuci, ambil petrol, cuci-cuci, lak-lak dulu pakai kain kan, tembak pakai angin ke. Kalau kau rajin sikit Evan, ah, beduk water jet. So sekarang ni nak cuci je lah kan. Untuk it, tinggal lagi kita beli top set dia untuk kita pasang dia punya bal balik. Tapi top set aku tak beli lagi sebab kat tempat aku stok habis. Untuk kereta kancing ni stok habis. So kena tunggu lah. Dia cakap hari esok Jumaat sampai. Tengok macam mana. Kalau ada kita boleh pasang, kalau tak ada kita tunggu sampai dia ada. So sambung lagi. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran to no man, I still go. Tak ada lah, tak grandbar tadi, ubat-ubat grandbar ni. Semua dah cun-cun, melecun lah. Kat dalam ni pun dah clear. Lagi dah tengok-tengok angin. Kita dah cuci pakai petrol tadi yang kau tengok. Ha, ni semua-semua aku dah cuci lah. Dah tembak angin dah cak. Bersih. Oh. Eh, lu kasi sayang nak pakai. Dan angin tak boleh hilang lah. Tak lepas dah tu. Ting. Kena bos semut. Benda dah halus sudah makan kagak tu. Si manis tak? Ha, bos semut. Ha, tu semut ugung nanti dia ambil lah. Air dalam tu air tak apa. Jadi kita pasang balik kita punya bal. Sia-sia kita bubuh marking ni, biar-biar kita pantok-pantok. Jadi kita bubuh balik bal. Ha, sebabnya dekat sini tadi buat nombor 1. Dekat thermostat nombor 6, nombor 4. Ha, nombor 3 lain. Dia susun dulu siap-siap yang kau orang nak pakai. Macam aku nak pakai, aku susun macam mana cara aku. Alah, benda ni susun-susun gitu ke? Ha, ni last sekali. Ni nombor 5. 5 sini. 5. Oh bukan. Bukan. Salah. Tak tiga salah. Ni nombor 5. Haa, nampak? Dia ada titik lagi tu. 1, 2, 3, 4, 5. Duduk nombor 5. Sebabnya kalau kira 1, 2, 3, 4, 5. Daripada termostat 1, 2, 3, 4, 5. Duduk dia nombor 5. Macam ni dia tak ada apa-apa, dia duduk nombor 6 lah. Sebab aku tak tanda. Ah, nombor 6. Nampak? Simple. 2. 1, 2. Nampak? Dah senang seorang-seorang ni. Bahaya aku pergi balik. Pergi balik. Bahaya tu. So begitu aku kira dia, buatlah sampai habis. Apa yang betul apa yang tak ada nombor 1 duduk sini kan? Tak ada satu. Hah? Satu ni termostat kan? Satu belah sana. Yes, terbalik. Satu duduk belah sini. So angkat balik. Ah, salah. Kita jangan buat. Jadinya kerja je semua. Mampus. Satu daripada belah timing belt. Timing belt apa yang saya pengen? Yes. Satu daripada belah timing belt. Bukan daripada belah thermostat aku buat tadi. So begitulah kira-kira dia. Buatlah sampai habis. Tapi video kita tak dapat kita nak buat pasang heat. Sebabnya kita tak ada vase lagi. So kita jumpa untuk next content lah. Kita beli top set dulu. Sekarang ada punya vase sekali apa-apa semua dalam tu. Sebab tak ada barang nak buat macam mana. Takkan nak pakai yang lama. Kau gila. Mana boleh. Lagi spek.